Pemirsa, peningkatan penyakit demam berdarah, gangguan pencernaan hingga infeksi saluran pernapasan menjadi tren saat peralihan musim pancaroba. Masyarakat pun diminta untuk waspada dan tetap menjaga kesehatan. Di tengah musim pancaroba atau peralihan musim kemarau dan musim hujan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Ferry Kusnadi mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan. Pasalnya pada masa peralihan musim ini kerap menimbulkan sejumlah penyakit seperti demam berdarah, gangguan pencernaan, hingga infeksi saluran pernapasan atau ISPA. Tidak hanya itu, Ferry juga mengatakan bahwa tren peningkatan penyakit ini sudah mulai terjadi sejak awal September 2024. Sementara puncak kenaikan angka penderita diprediksi akan terjadi pada 2 bulan mendatang. Untuk mengatasi persoalan ini, Ferry mengaku telah menghimbau tempat layanan kesehatan, mulai dari puskesmas, rumah sakit kabupaten kota hingga provinsi, untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Penyakit yang berdatangan muncul yang pertama kali tentu demam berdarah ya. Demam berdarah ini selalu meningkat kalau misalnya musim berubah. Karena kan memang kalau suhunya naik, itu nyamuk itu akan banyak meningkat di kota ataupun di kabupaten. Terus yang kedua, penyakit infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA. Nah, itu juga meningkat kalau misalnya terjadi pancaroba. Yang ketiga, tentu penyakit untuk saluran pencernaan. Nah, misalnya gastroenteritis dan lain-lain. Nah, itu untuk tiga-tiga itu meningkat di saat pancaroba. Lebih lanjut, Ferry menghimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dengan menjaga pola hidup sehat, menjaga kebersihan, dan tetap berolahraga. Nur Pehatul Janna, Jambi TV.